ada 3 tim tersisa. Hati-hati flashback. Aduh, berbahaya. Kita juga buta nampaknya. Namun ya lihat dari seorang Extremos masih mencoba untuk menembaki satu demi satu. Wow. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Anggun Purnomo, asal dari Kalimantan Barat. IGN saya Extremosat. Saya bermain Free Fire semenjak pertama kali game ini rilis sampai sekarang. Saya suka game Free Fire ini karena saya suka game peperangan. Double kita lihat. Wow! Saya bergabung di Aura karena awalnya diajakin oleh Koje. Setelah main bareng ternyata cocok gameplaynya. Dan bisa dibilang tim Aura Escort ini salah satu tim yang besar di Indonesia. Kalau tim Mosat sendiri orangnya pendiam ya. Jadi dia kalau nggak terlalu banyak bacot, tapi toksik iya. Walaupun baru bertemu langsung, tapi kita sering mabar dan aku tahu dia orang yang asik, attitude-nya baik. Dan finally sampai ketemu physically aslinya, Aura Escort jadi ngerasa punya keamanan karena badannya yang tegap gitu. Yang gue lihat dari si Mosat sendiri sih dari gameplaynya sendiri waktu saat duelist atau satu lawan satu sama musuh dia sangat bagus ya. Aimnya juga sangat mematikan. Harapanku setelah Mosat masuk, Escort lebih maju, lebih bisa berkembang dan banyak meraih prestasi lagi karena kegagalan sesungguhnya adalah ketika kita menyerah. Tim Aura sendiri masih mencoba untuk melakukan rush ini. Tersisa satu pemain saja. Berhasil di end begitu saja dari FBL Starlight. Dan Slayer Hunter pun menyusul. Jadi yang mendapatkan buaya yaitu dari tim Aura Escort. Untuk Aura Fam, dukung terus Aura Escort. Aura win!